Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Pembagian dana bantuan sosial di kantor Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat siang dihadiri ratusan warga. Akibatnya sejumlah warga jatuh dan terjepit saat berebut untuk masuk ke dalam aula. Ratusan warga dari 9 desa langsung berdesakan saat pintu aula kantor Kecamatan Sukajaya, Bogor baru dibuka. Tidak sedikit warga yang terjepit dan jatuh. Petugas pun kewalahan menenangkan massa yang berjejalan. Warga saling dorong dan berdesakan karena khawatir kehabisan jatah bansos. Jika jatah bansos di lokasi ini habis, warga terpaksa antre lagi di kantor pos. Dalam pembagian ini, petugas membagikan jatah BLT 3 bulan sebesar 1,6 juta hingga 2 juta rupiah. Berikutnya, evakuasi sarang tawon Vespa di atap rumah warga di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran kewalahan diserang oleh sekawanan tawon. Kita lihat seperti inilah sulitnya pemusnahan sarang tawon pada sebuah rumah di Jalan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju pada Jumat siang. Petugas sampai harus naik ke atas genting untuk melakukan pengasapan. Selama proses berlangsung, petugas berkali-kali diserang kawanan tawon Vespa. Pemusnahan sarang tawon ini setelah petugas menerima laporan pemilik rumah yang terkena sengatan tawon Vespa. Selanjutnya, jenazah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyedan Baldan Jumat sore tiba di rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih, Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat, disambut isak tangis keluarga dan kerabat almarhum. Menggunakan mobil ambulans milik Palmera Indonesia, jenazah Ferry Mursyedan Baldan tiba di rumah duka di Jalan Anggrek Cendrawasih, Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat, Jumat sore. Kedatangan jenazah mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini disambut isak tangis keluarga dan kerabat yang sudah menunggu di rumah. Menurut keterangan Ketua RT, keluarga dan kerabat mendapat kabar Ferry meninggal setelah menghadiri rapat di Hotel Bidakara. Ia ditemukan di dalam mobil, sudah tidak bernyawa. Hingga kini belum diketahui penyebab kematian almarhum. Jenazah direncanakan dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah korban gempa bumi yang tertimbun material longsor di depan warung Sate Sinta. Tim gabungan langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum daerah Cianjur. Di hari ke-12 pencarian korban gempa, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan relawan menemukan salah satu korban gempa bumi yang tertimbun material longsor di depan warung Sate Sinta, Cianjur, Jawa Barat. Jenazah tertimbun material longsor ini diketahui berjenis kelamin perempuan. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 10 orang korban lagi. Kami dari tim Alfa di worksite Warung Sate Sinta berhasil menemukan satu korban dengan ciri-ciri perempuan dewasa bergamis hitam dan berkerudung.